Terdakwa kasus tabrak lari Sugeng Guruh Gautama didakwa hukuman bui 4 tahun ku jaksa penuntut umum dina sidang pengadilan negeri Cianjur. Dina dakwaanana terdakwa kabukti salah ngabalukarkeun mahasiswi Cianjur Selvi Amalia tilar dunya nalika kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cianjur. Satu tas ngalakonan sidang leuwih ti 5 kali di Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat kalawan ngahadirkeun sajumlah saksi. Agenda sidang kiwari nyaeta macakeun dakwaan ti jaksa penuntut umum ka terdakwa Sugeng Guruh Gautama kalawan hukuman bui salila 4 tahun lantaran secara sah tur takabukti salah kerempak undang-undang lalu lintas ngabalukarkeun Selvi Amalia mahasiswi Cianjur tilar dunia dina kacilakaan di Jalan Raya Bandung sawatara bulan katompernakeun. Lian tikitu tuntutanana terdakwa teh ngaku kana kasalahanana turta mere keterangan anu pungkal pengkol. Ngadenge tuntutan ti jaksa penuntut umum terdakwa jeung kuasa hukum ngarasa kabangbaluhan turta majelis hakim mere waktu tepi ka poe Salasa pikeun nganepikeun nota pembelaanna. Yang saya mau tanya, kalau ditulah penelantaran, setidak-tidaknya orang yang bertiga yang ada di dalam mobil itu semuanya harus jadi terdakwa. Ini apa? Ini betul. Dan ada beberapa saksi yang mengakui di depan persidangan, itu perempuan, dia mengatakan bahwa saya memang sengaja tidak berhenti karena tidak mau jadi saksi. Bayangin. Tapi ya oke lah, itu kan keyakinan mereka. Kami akan menanggapi nanti melalui nota pembelaan. Dan hari Selasa itu, Bang? Hari Selasa. Dan kalau saya lihat ya, bahwa hari Jumat sudah pasti ada putusan, berarti ini meyakinkan kami bahwa sudah ada putusan sebelum putusan itu dijatuhkan oleh majelis hakim. Rencanana vonis keur terdakwa diagendakeun dina poe Jumaah nu bakal datang. Heri Setiawan, Bandung TV.